Okay guys, kita sekarang ada di masjid di sekitar Naga Yahil Mall, yaitu masjid yang ada di puncak namanya Jabal Arafah ya. Jabal Rahmah. Bukan Jabal Arafah, Jabal Rahmah. Tuh, tongkrongnya di belakang. Mantep kayaknya guys. Saya akan review apa aja di dalam, fasilitasnya apa aja. Oke, check it out. Ini ada undak-undakan pertama atau tangga pertama. Nah, sebelum kita naik tangga, inilah fasilitasnya, food court-nya. Ada telur gulung, ada mie goreng, ada jeruk peras, ada apa itu bakar-bakar itu, ada es, ada yang dibakar-bakar itu pentol bakar atau apalah. Nah, itu tempat nongkrongnya. Itu belakangnya itu ada konter baju muslim. Oke, nah di belakang. Oke guys. Oke. Kalau kita jalan ke atas, kira-kira ada 20-30 meter. Nah, di situ ada tulisan perhatian, please observe proper decorum and clothing attire within the mosque. Thank you for cooperation. Dan ini adalah tempat penitipan barang sepatu. Di depan saya itu ada kafe makan minum, terus depannya toko-toko baju koko. Nah, di depan saya itu ada MGA Tower, jadi kita bisa naik ke atas, paling atas sendiri itu, dengan biaya tiketnya sebagai imbalan infak, yaitu dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Oke. Oke, ini penitipan sepatu. Oke guys, ini kita sekarang ada di lantai satu. Jadi kalau kita mau naik ke lantai 2 itu ada tangga ke atas. Ini untuk akhwan. Yang di belakang itu akhwan. Oke. Terus tempat duduk wanita di depan. Terus kalau laki-laki di bawah. Sama, cuma kalau kita mau naik sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri wanita, tempat duduknya tempatnya bagus, recommended untuk traveler yang ke Batam. Itu lagi beli jeruk peras, jadi jeruknya diperes-peres, kasih es, pasti seger guys. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.